Halo, di lesson kali ini saya akan share mengenai triplet, bermain melodi dengan triplet feel. Memang di dalamnya nanti ada sixplet dan triplet 1/8, 1/16, 1/32, terserah gitu ya, makin cepat. Tapi nuansa yang kita hasilkan tuh triplet gitu ya. Suara dari note, kalau ini 3, 4, 2, 3, 4, note 1/8 begini. Kayak gini kira-kira ya. Nah, tripletnya begini. Kembali lagi note 1/8. Triplet. 1/8. Triplet 1/8. Triplet biasa. Note 1/8. Triplet feel. Nah, ketika kita bermain melodi dengan triplet, nuansanya itu lebih provokatif ya. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi kerasa perbedaannya ketika bermain 1/8 dan ketika kita bermain langsung dengan triplet feel. Oke, kita menggunakan tangan dada G di sini. Jadi saya bermainnya. Kalau tripletnya berarti. Nah, ada biar pas dia feel-nya di downbeat gitu ya. Jadi kalau 1/8-nya begini. Jadi setiap itu mereka selalu, oke, jadi dia 3 5 7 3 5 7 3 4 5 7 di senar 4, 4 5 7 juga di senar 3, kemudian 5 7 8 di senar 2, dan 5 7 8 juga di senar 1. Sampai di sini nanti baru mulai lagi do si, baru kemudian ke satu lagi. Begini kira-kira latihannya ya. Jadi kadang-kadang orang dikasih penjelasan mengenai 4, mungkin ada yang kayak saya dikasih penjelasan mengenai ketukan 1/4 biasa, itu nggak dapat gambaran mengenai ketukan triplet itu, yaitu satu ketuk dibagi 3 gitu. Tadinya dibagi 4, sekarang dibagi 3. Tadinya dibagi 8, sekarang dibagi 6. Nah, salah satu cara yang paling mudah untuk mempelajarinya adalah dengan meniru aja barengan gitu mainnya. Nah, itu yang kita akan lakukan. Jadi kita pertama, ini latihannya ya. Saya kasih contoh dulu. Triplet. Biasa lagi.
Nah gitu ya, itu penggabungan. Tapi sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita langsung bermain tripletnya aja, triplet tok. Oke. Coba ya langsung ya. One, two, one, two, three, four. Lagi. 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 2 menit lagi. Oke, 5 kali lagi ya. Ini yang ketiga. 2 kali lagi. Sekali lagi. Kadang-kadang kita udah bisa ketika meniru, tetapi nanti ketika kita bermain sendiri kesulitan. Jadi harus sering-sering bermain dengan meniru terlebih dahulu. Oke. Setelah bisa, sekarang kita coba bermain dengan melodi. Dengan hanya 3 nada aja. Coba dulu sedikit-sedikit. Kalau sudah bisa 3, sudah bagus, berarti kita sudah mulai bisa dapatin feel-nya. Nah, sekarang yang kita latih adalah menggabungkan notes per 8 tadi. Dengan yang barusan kita latih. Oke. Ascending, descending, dan kemudian untuk triplet fill-nya juga ascending, descending. Oke? Okay? One, two, three, yang biasa dulu, seperti 8. Kita coba 10 kali ya. Triplet. Lagi, 9 kali lagi.
8 kali lagi berarti ya. Ini karena udah yang kedua. Siap-siap triplet. Seperlapan biasa. Yang ketiga. Triplet fill. Biasa lagi yang kelima. Empat. Triplet fill. Biasa yang kelima. Notes per delapan. Terasa bedanya ya. Ini yang keenam. Yang kelima mas ya. Yang keenam. Triplet fill. Biasa not per 8. Yang ke 7. 7 kali aja kayaknya. Triplet fill. Ini bagian yang terakhir. Kalau sudah, mari kita mulai bermain melodi dengan memanfaatkan dua senar. Nah, kamu bisa coba dulu misalnya dua senar. Triplet fill. Super 8. Triplet fill. Biasa. Super 8 biasa. Triplet fill. Jadi kita ketika bermain melodi, kita gabungkan yang triplet fill dengan yang seper delapan biasa. Kalau penggabungan semuanya. Nah, not seper delapan ini juga menjadi bantuan bagi kita supaya lebih cepat walaupun kita belum bisa dua kali lebih cepat ke not seper 16. Kalau not seper delapan kan... Kalau 16 kan. Nah, dengan triplet di ketukan ini juga kita bisa misalnya gini ya. Nah, itu tripletnya. Tapi yang kita pelajarin sekarang yang lebih lambatnya. Karena ini penting sekali belajar triplet itu dari mulai tempo lambat. Supaya nanti kita... tight ketika kita mulai masuk ke tempo yang lebih cepat. Biasa. Oh ya, tadi dua senar ya. Triplet. Biasa. Biasa.
triplet. Super 8 biasa. Triplet. Biasa. Triplet. Biasa. Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi kita bisa mempelajari triplet supaya permainan melodi kita makin menarik. Selamat belajar.